Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, tidak selalu lupa kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat bersosialisasi dengan semua makhluk Allah. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik gila mendatangkan uang sebanyak mungkin dalam hidup Anda. Ya, simak video ini supaya tidak gagal paham. Ini berdasarkan pengalaman real, fakta, atau no clickbait istilah dalam YouTube. Tidak tema atau thumbnail yang selaras dengan penjelasan di dalam video ini ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar rahasia ilmu vibrasi terbesar. Cara membuktikan bahwa ilmu vibrasi terbesar itu akan terjadi dalam hidup Anda adalah dengan melakukan teknik gila ini. Jadi ini yang saya jelaskan pada video kali ini adalah memang real pengalaman saya pribadi, yang merupakan orang yang sangat biasa-biasa saja ya, maksudnya dalam khususnya kondisi ekonomi, tapi saya mampu melakukan teknik gila ini dan menciptakan hasil yang luar biasa. Kalau menurut saya pribadi, mungkin buat orang yang kaya di luaran sana saya tidak seberapa ya. Jadi ini tidak untuk menyombongkan diri ataukah tidak untuk membanggakan diri, tapi inilah bukti saya berbicara. Jadi dari hasil teknik gila ini saya mampu membeli 4 rumah, 1 mobil, 1 restoran, dan beberapa investasi lainnya, motor besar dan investasi emas dan sebagainya. Ini adalah teknik yang tidak masuk akal. Kelihatannya aneh, nyeleneh, dan seperti orang gila, tapi inilah yang saya lakukan, faktanya yang mampu saya lakukan dan menghasilkan pundi-pundi emas yang datang setiap hari ya. Jadi teknik gila ini adalah dengan kita mengkaji ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta ya. Ini ilmu rahasia akan terjadinya perubahan hidup Anda ketika melakukan teknik gila. Teknik gila ini adalah berasal dari ilmu The Secret atau Law of Attraction, LOA ya, hukum tarik-menarik istilahnya, antara diri, Tuhan, dan alam semesta. Jadi tekniknya itu adalah dengan menguasai cara-cara teknik vibrasi diri dengan alam semesta. Karena alam semesta ini sebenarnya, saya memiliki sebutan alam semesta beserta isinya termasuk kita ini merupakan tangan Tuhan, kalau sebutan saya. Tangan Tuhan sebelum nyampai ke Tuhan. Ini konsep saya pribadi. Jadi alam semesta ini hidup, alam semesta ini berperasaan, alam semesta ini membalas, alam semesta ini bisa marah ya. Kalau apa yang kita kirim ke alam semesta ini sesuai dengan hukum-hukum alam semesta, maka akan bertimbal balik. Misalnya Anda melakukan hal-hal jahat, menzolimi orang, atau
mencuri, merampok, jual ganja, maka alam semesta ini akan marah dan memberikan karma itu langsung. Sebagaimanapun Anda menyembunyikannya, maka karma alam semesta atau tangan Tuhan ini akan memberikan langsung di kehidupan Anda. Begitupun sebaliknya, kalau Anda melakukan hal kebaikan, maka alam semesta ini akan langsung membalas dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini hukum law of attraction istilahnya kalau dalam ilmu vibrasi. Nah, teknik gila, apakah teknik gila ini untuk mendatangkan duit sebanyak mungkin? Teknik gila ini adalah ketika kita melakukan vibrasi, kita harus yang pertama tahu kondisi kita sekarang. Misalnya saya pribadi, khusus di penggemar barang antik atau di benda-benda yang saya maharkan, itu melakukan goal selanjutnya atau tujuan selanjutnya. Misal seperti contoh ya, 4-5 bulan yang lalu saya menggunakan teknik gila ini untuk ingin rumah yang besar, yang bata merah, yang tingkat 2, yang serba model rumahnya itu kayak padepokan Bali atau rumah pila-pila Bali, yang saya sudah gambarkan seperti apa yang saya inginkan. Dan saya waktu itu untuk dana seperti membeli rumah itu tidak dapat ya. Budget untuk membeli itu saya tidak dapat dengan kondisi pinggir jalan, masuk mobil dan sebagainya, dan memiliki lahan yang lebih luas, itu dari duit saya tidak mampu gitu, kurang, belum mampu. Tapi teknik vibrasi yang saya lakukan adalah, saya teknik gilanya adalah menyebut barang yang kita inginkan seolah-olah terjadi. Memang kelihatannya itu songong ataukah sombong atau arogan, tapi itu tergantung niat di dalam diri kita. Niat saya hanya untuk membuktikan ilmu vibrasi ini ternyata memang benar 100%. Dari zaman dulu, dari zaman saya menjadi karyawan, saya menggunakan motor Shogun, saya melakukan gila-gilaan teknik vibrasi itu dan terbukti terus. Punya rumah satu, punya restoran, punya mobil, punya dan sebagainya. Ya, jadi teknik gilanya adalah kita harus mengucap dia sesering mungkin. Baik itu di orang umum, di realnya, di teman-teman kita, ataukah seolah-olah kita sudah mendapatkan ya. Jadi misal saya nih, contoh simpelnya, saya belum mampu untuk dana membeli rumah besar itu, tingkat itu, dengan granit, dengan tipe dicat emas segala sisi dan modelnya klasik gitu. Saya belum mampu waktu itu, tapi saya sering sebut saya akan beli rumah tingkat 2. Saya update di Instagram saya yang satu bahwa saya akan membeli rumah tingkat 2 bata merah, luasnya segini-segini. Terus ke orang yang saya ketemu, ke saudara saya akan membeli rumah, saya akan membeli rumah. Ini teknik gila. Memang seperti kita sombong atau arogan, tapi itu tergantung dari hati Anda. Niat saya bukan untuk mempamerkan ke orang-orang ataukah seperti orang yang sombong, tapi niat saya adalah untuk melakukan vibrasi. Ternyata 4 bulan setelah itu dapatlah saya rumah. Dengan kalau dijual ya bisa laku sampai 1,3 atau 1,5 miliar kalau kita jual ya. Kalau dari bangunan kuat, kokoh, fondasi batu kali dan sebagainya, dan luasnya itu bisa laku seperti itu ya. Jadi itu selalu terbukti ya. Jadi ketika Anda punya ingin sesuatu, Anda harus yang pertama lihat kondisi Anda. Misalnya Anda seorang kuli bangunan, Anda belum punya motor, maka yang Anda lakukan adalah yang sesuai itu Anda mungkin bisa membeli motor ya. Kemungkinan terdekatnya itu adalah motor misal. Jadi Anda harus sering sebut dan rasakan seolah-olah dia terjadi. Meskipun belum ada motornya, rasakan. Ya memang seperti orang gila, tapi ini sudah lebih dari 40 kali terbukti dalam hidup saya ya. Contoh salah satunya, saya pengen koleksi pedang-pedang yang dulu tidak mungkin dengan harga sekian, dan pengen punya motor impian yang begini kayaknya tidak mungkin. Tapi dengan teknik ini lebih dari 30-40 kali terbukti semua dalam hidup saya. Bukan untuk kesombongan, tapi niat di dalam hati ini untuk melakukan vibrasi dengan alam semesta, si tangan Tuhan ini. Dan ketika Anda seorang kuli bangunan pengen motor misalnya, contoh Beat.
dengan gaji Anda 120.000 misalnya Anda kenek ya. Jadi Anda ucap dia, sering sebut dan rasakan seolah-olah Anda punya. Bila perlu Anda sebarkan melalui speaker masjid. Ini contoh ya, contoh kegilaan. Bukan mesti Anda harus sebarkan lewat speaker masjid. Tapi Anda ceritakan ke orang-orang dengan niat bukan untuk kesombongan atau yang aneh-aneh, tapi untuk melakukan vibrasi. Maka dipastikan saya sudah 20, 30, 40 kali selalu berhasil. Ya. Misal seperti sekarang ini saya pengen niat untuk mengembangkan usaha besar-besaran dalam teh herbal ataukah kopi herbal ataukah restoran yang lebih besar ataukah mendapatkan tanah di pinggir jalan raya yang dengan harga per meter sangat mahal, itu saya akan melakukan vibrasi bertahap. Nah, ketika Anda melakukan vibrasi, Anda seorang kuli bangunan, Anda lakukan seperti yang saya lakukan, teknik gila ini memang kedengarannya gila, maka dipastikan pasti 3, 4, 5 bulan, 6 bulan akan terjadi ya. Jadi bayangkan dia seolah-olah sudah terjadi intinya. Anda sebut dia, oh saya punya, saya bakalan beli rumah tingkat besar gini. Seperti teknik itu adalah seolah-olah Anda memiliki gitu. Dan buktinya dan faktanya, realnya ilmu vibrasi ini terbukti. Ya, ini contoh, ini bukan untuk menyombongkan diri saya menceritakan kepada teman-teman. Tapi inilah fakta, fakta yang saya alamin. Saya menceritakan video-video yang saya sudah jelaskan karena saya sudah mengalami gitu. Dan kalau Anda seorang karyawan misalnya gaji Anda 4 juta, 5 juta per bulan, Anda pengen rumah sederhana dengan tipe 50 meter, dengan perumahan yang kira-kira budget sesuai dengan gaji Anda untuk setoran, tapi Anda merasa tidak mungkin gitu untuk mendapatkan rumah, maka lakukan vibrasi itu untuk Anda mendapatkan rumah dengan budget yang Anda miliki, berapa Anda dapat nabung sebulan, Anda store per bulan, Anda sebut, saya akan beli rumah, saya akan beli rumah. Bilang ke teman-teman Anda, saya bentar lagi beli rumah. Meskipun Anda belum sampai titik mengumpulkan dana besar untuk mengkredit ataukah melakukan KPR di perumahan ataukah untuk membeli cash, maka nanti 3, 4, 5 bulan itu akan terjadi. Bagaimanapun caranya, baik Anda dengan mengkredit ataukah Anda punya DP besar tiba-tiba Anda mampu mengumpulkan uang ataukah ada rezeki lebih yang tidak terduga, maka itu akan terjadi ya. Dengan cara alam semesta itu sendiri. Jangan Anda pikirkan bagaimana itu terjadi, tapi rasakan seolah-olah Anda punya. Maka teknik vibrasi ini antara diri dengan alam semesta ini memang terjadi. 30-40 kali saya buktikan terjadi ya. Jadi teknik vibrasi ini adalah sebenarnya rahasia paling puncak dari teknik vibrasi atau hukum tarik-menarik alam semesta ini di titik ini ya. Di titik inilah rahasia terakhirnya. Maka itu akan terjadi ya. Dan itu pun sangat berhubungan erat dengan yang namanya doa ya. Doa, kalau Anda doa saja habis sholat sampai keluar iler Anda doa, Anda meminta 100 permintaan sama Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda tidak sugestikan dalam alam bawah sadar Anda, tidak Anda aplikasikan dan tidak Anda rasakan seolah-olah itu nyata terjadi dan tidak Anda fokuskan ke titik itu, maka tidak akan terkabul. Kadang Anda tidak berdoa setelah sholat, tapi duduk ngopi di pinggir jalan, Anda pingin sesuatu dan Anda bayangkan, Anda rasakan, dan Anda murni dari dalam hati Anda, maka itu biasanya terjadi. Pasti sering nih penonton-penonton video saya yang banyak merasakan hal-hal seperti ini. Jadi ini bukan ilmu gila tanpa dasar, tapi ini adalah hukum law of attraction dari hukum vibrasi atau buku The Secret, yang memang kedengarannya nyeleneh dan gila, tapi ini terbukti. Syaratnya adalah sesuai kondisi Anda sekarang. Misalnya Anda seorang karyawan ya, target Anda motor, kalau Anda punya rezeki lebih lagi, naikkan goals lagi. Target Anda rumah, kalau Anda kondisi Anda lebih banyak rezeki lagi, targetkan restoran dan sebagainya. Jadi harus sesuai kondisi kegilaan Anda yang Anda sebarkan ke orang-orang dan Anda ucapkan seolah-olah itu terjadi. Jangan, ini tidak akan cepat terjadi kalau Anda misalnya seorang karyawan, tiba-tiba Anda pengen rumah yang
tingkat 10 atau tingkat 5. Sedangkan gaji Anda kecil, tapi Anda mau rumah yang harga 10 miliar. Itu tidak akan, itu akan bisa terjadi, cuman jangka waktunya super lama, mungkin 20-50 tahun. Nah, caranya itu adalah yang sesuai kondisi Anda. Jadi, terus tingkatkan vibrasi Anda seiring dengan perubahan hidup Anda. Jadi, itu adalah teknik gila untuk mendatangkan uang banyak. Saya melakukan di banyak hal ilmu vibrasi ini, ya. Saya melakukan banyak hal dan terbukti 100%. Bukan sekedar hoax, bukan sekedar clickbait. Memang ilmu gila ini adalah ujung dan inti dari hukum vibrasi atau law of attraction, ataukah ilmu mengirimkan frekuensi ke alam semesta, yaitu alam semesta yang merupakan tangan-tangan Tuhan, ya. Jadi seperti itu. Anda tonton video saya sebelum-sebelumnya yang hukum tarik-menarik antara alam semesta, cara menaklukkan dan memerintah alam semesta, itu semua sudah saya jabarkan dari dasar ilmu The Secret dan ke titik level ini. Jadi kalau Anda langsung ke video ini, Anda bingung dan membuat kepala Anda, ya ini orang gila nih ngasih tahu ilmu seperti ini. Cuman ada dasar-dasarnya. Anda bisa kunjungi video-video yang saya, yang judulnya menantang dan menaklukkan alam semesta, trik mempercepat doa diijabah, sifat dan karakter uang, dan banyak lagi video tentang vibrasi. Semoga video ini berkah, bermanfaat, dan menjadi wawasan buat Anda, teman-teman Nusantara. Saya membuka trik ini, trik gila yang sangat berkhasiat dan terbukti, bukan sekedar cerita. Dan saya membuat video ini dan saya sudah merasakan hasil yang saya rasakan. Semoga video ini berkah, bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi. Yang berminat untuk memesan baju Tauhid juga, ini cara, salah satu cara saya mengaplikasikan diri saya membuat baju seperti ini untuk selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pedang Sayyidina Ali, ini tauhid, ini lambang kewibawaan dan tulisan Tauhid Metafisik. Dan matahari yang kecil ini dan di bawah itu sebagai bahwa kita harus menyinari orang, bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita dan buat orang-orang sekitar kita. Jadi Anda bisa lihat di pemesanan di pojok atas kiri, biasanya saya taruh. Semoga video ini berkah, bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.